pondok kakek Lale. Oke teman-teman YouTuber semua, ini start perjalanan kami menuju ke tempat sinyal. Saya bersama dua orang keponakan saya demi mencari sinyal. Kami rela menempuh perjalanan kurang lebih setengah jam atau 30 menit hanya untuk mencari sinyal. Cuacanya panas, ada angin juga. Kita ikuti saja perjalanannya ya guys. Oke, ini perjalanannya teman-teman, cukup menyulitkan melewati jalan setapak seperti ini dan rerumputan. Ini tanjakan ya, bukit. Nah, karena itu satu-satunya tempat sinyal bagi kami, ya kami berusaha mencapai ke sana karena ada keperluan. Kita akan lihat berapa kedapatan sinyal tersebut. Karena perkampungan kami jauh dari pusat kota, jadi terpaksa kami harus mencari sinyal ke bukit. Seperti yang saya katakan tadi, ada keperluan. Oke teman-teman, ikuti saja ya. Ini dia keponakan saya, dua orangnya. Namanya siapa, Dek? Oke teman-teman, kita sudah hampir sampai ya ke tempat yang ada sinyal. Dan sekitaran sini sudah mulai ada tanda-tanda sinyalnya. Di bukit ini ada beberapa tempat yang sinyalnya mungkin agak kuat, bisa untuk WA, video call, buka Facebook, Instagram yang bersangkutan dengan internet. Dan di sekitaran sini sudah mendapat sinyal 4G ya. Oke, ini tempat yang pertama. Oke, kita jalan-jalan lagi. Gimana? Nah, ini kita melewati batu yang menyerupai pintu. Biasa orang sini menyebutnya batu belawang, karena pintu bahasa kampungnya itu lawang. Jadi dia menyerupai pintu ya teman-teman. Ini dia, ini batu semua sampai ke atas ya. Jadi sungguh banyak kekayaan alam kita yang indah yang bisa kita manfaatkan. Ini saya sudah masuk ke dalamnya. Ini gelap ya teman-teman. Oke. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Sangat banyak sekali spot-spot indah di sini ya, ya teman-teman YouTuber semua. Jadi seandainya kami bertempat tinggal di sini, mungkin kami juga bisa mendapatkan sinyal seperti yang ada di kota. Nah, kita bisa melihat pemandangannya indah sekali teman-teman. Ini membuat orang tergoda dengan pemandangan ini. Tetapi belum ada yang bisa mempromosikan atau memperkenalkan kekayaan alam kami di sini. Tapi sungguh indah, yang tidak pernah kami rasakan selama ini, tidak bisa dilihat orang. Tapi ini kami merasakan suatu keindahan. Jujur, di bukit ini namanya awal mulanya itu adalah Bukit Gunjau. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut pembahasannya. Bisa enggak?
Baik teman-teman, inilah pondok yang biasa untuk kami singgah sembari kami mencari durian di sini. Nah, di sinilah yang ada sinyal internetnya. Kadang-kadang kalau masih siang dia kadang-kadang 4G dan kadang-kadang dia H+, 3G. Tapi hari ini berhubung mungkin cuacanya bagus kali ya. Kita akan lihat berapa kecepatan. Oke, ini kecepatan sinyalnya teman-teman. Oke, kita sudah melihat ini kecepatannya 4G ya, jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dua keponakan saya lagi nonton YouTube ya di pondok nih ya. Ini ada sinyalnya. Kita buktikan bahwa di sini benar-benar sinyalnya melimpah ruah, tidak kalah dari kota-kota. Dan kami juga bisa mendapat informasi dari media sosial. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga teman-teman menyukainya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel saya Lego Plug Daily, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang perjuangan kami di pedesaan seperti ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa kita selalu berusaha. Oke teman-teman, selamat siang, salam YouTuber pemula. Oke, bye-bye. Semoga sehat selalu dan berjumpa di lain waktu.